menentukan masuknya bulan Ramadan dengan hisab yaitu dengan hitung-hitungan bulan atau dengan ilmu hisab bukan dengan ru'yah ini menyelisihi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sumu wa aftiru فَإِنْ alaikum fa thalathin Berpuasalah kalian, karena kalian telah melihat hilal, dan berbukalah atau berhari raya lah kalian, karena kalian telah melihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat bagi kalian, karena tertutup awan, maka hendaklah kalian sempurnakan bilangan bulan sya'ban menjadi 30. Jadi hadis ini menunjukkan, di akhir hari, 29 Syakban menjelang maghrib kita bersiap di posisi untuk melihat hilal. Ketika hilal muncul maka berarti masuk satu Ramadan malam itu kita sholat tarwih. Tapi kalau hilal tidak muncul entah tertutup awan walaupun dia sebenarnya sudah ada tapi tertutup awan kita nggak bisa lihat maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk. Sempurnakan bulan Syakban menjadi 30 Jadi nggak usah kita katakan Jangan-jangan bulan sudah muncul, tapi nggak kelihatan. Ya nggak masalah. Kalau nggak kelihatan, kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, sempurnakan bulan Syakban menjadi 30. Berarti malam itu masih malam 30, besok 30 Syakban, lusanya sudah pasti satu Ramadan karena bulan Hijriah tidak melewati 30 hari dan tidak kurang dari 29. Berdasarkan hadis-hadis ini jemaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, Yajibu sawmu ramadana bistikmali sya'ban thalathina ru'yati hilalihi Wajib berpuasa Ramadan Wajib menentukan waktu puasa Ramadan Dengan menyempurnakan bulan sya'ban menjadi 30 Atau dengan cara melihat hilal Ini hukumnya wajib Kemudian menyikapi orang-orang yang berbeda pendapat atau sebagian fukaha yang berbeda pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata Fassawab maqalahu al-jumhur Pendapat yang benar apa yang diikuti oleh mayoritas ulama Jadi menurut Imam Nawawi rahimahullah Orang yang berpendapat mengikuti hisab itu hanya segelintir ulama Mayoritas ulama berpendapat melihat hilal Wa fasidun. Selain itu, selain dari melihat hilal, begitu pula selain daripada menyempurnakan bulan menjadi 30, kata Imam Nawawi rahimahullah adalah fasidun, pendapat yang rusak. Merdudun, tertolak. Kenapa tertolak? Karena di sara'ihil ahadith as-sabiqah. Hadis-hadisnya tegas. Hadis-hadisnya tegas yang telah lalu disebutkan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpuasa, dengan cara melihat hilal atau menentukan awal puasa melihat hilal kalau tidak bisa maka menyempurnakan bulan 30. Nah, jemaah sekalian, perlu saya ingatkan di sini, Imam Nawawi mengatakan mayoritas ulama berpendapat menentukan Ramadan dengan ru'yah bukan dengan hisab. Tapi perbedaan pendapat ini itu baru terjadi belakangan. Baru terjadi belakangan. Di masa para sahabat atau di masa awal-awal Islam itu ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat tidak ada perbedaan pendapat bahwa menentukan bulan itu harus dengan rukyah. sebagaimana kata Syekhul Islam wala annahu wa sahabah la yajuzul iqtimadu ala hisabin nujum dan tidak diragukan lagi bahwasannya telah tetap di dalam sunnah yang sahih, dalam hadis-hadis yang sahih, dan kesepakatan sahabat bahwasannya tidak boleh bergantung pada hisab atau perhitungan bintang-bintang ataupun ilmu hisab. Jadi, ini sepakat sahabat tidak boleh, bukan? Mereka sepakat karena memang mereka belum tahu ilmu hisab di zaman itu, bukan? Nah, ini juga perlu diluruskan. Ilmu hisab itu sudah ada jauh sebelum Islam, sudah ada pada bangsa Arab, ada orang-orang yang ahli hisab, tapi Rasulullah SAW tidak menggunakan mereka untuk menentukan awal masuknya bulan Ramadan. Ya. Jadi, kesepakatan sahabat, kata Syekh, tidak boleh menggunakan ilmu hisab, bukan? Kesepakatan sahabat, karena sekarang belum ada ilmu hisab orang tidak ada yang tahu ilmu hisap, lalu kita nggak pakai ilmu hisap. Nanti kalau sudah ada ilmu hisap, baru kita pakai ilmu hisap. Bukan itu kesepakatan sahabat. Nah jemaah sekalian, kapan munculnya penggunaan hisap ini? Imam Ibn Hajar, rahimahullah taala dalam Fathul Bari menjelaskan, wakad kaumun ila ahli tasir fi dalika wahum rawafid dan sebagian orang berpendapat untuk merujuk kepada ahli hisab dalam penetapan bulan. Siapa mereka itu? Mereka adalah ar-rawafid, orang-orang syiah. Wanukilaan an ba'dil fuqaha muwafaqatuhum dan dinukil dari sebagian ahli fikih persetujuan mereka. Artinya, seperti yang saya katakan tadi, adanya khilaf ini, itu muncul belakangan. Dulunya ulama sepakat tidak boleh menggunakan hisab melainkan dengan ru'yah. Iya. Yeah. Qala al-Baji kata Ibnu Hajar, al-Baji berkata, wa ijma'u salaf as-salih hujjatun 'alaihim. Ijma' salafus salih, ijma' sahabat dan generasi setelahnya adalah hujjah atas mereka. Maksudnya membantah mereka. Jadi mereka menyelisihi ijma'. Menyelisihi ijma'. Wa qala Ibnu Baziza wa huwa madhhabun batil. Ibnu Baziza berkata, itu adalah madhab yang batil. Ini penukilan dari Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juz keempat halaman 127. Iya. Ya, sebagian orang berdalil dengan surat Yunus ayat kelima. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal Qamaran nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab." Berdasarkan ayat ini, mereka jadikan dalil ilmu hisab untuk menentukan awal bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian ini pendalilan yang batil. Kenapa batil? Karena tidak ada Dalilnya Rasulullah SAW dan para sahabat memahami ayat ini untuk penentuan awal bulan Ramadhan. Andai ayat itu dipahami penentuan awal bulan Ramadhan, bisa dengan hisap tentu Rasulullah SAW dan para sahabat telah mendahului kita. Ya jadi itu pemahaman yang batil, menafsirkan sendiri tanpa ada petunjuk dari Rasulullah SAW tidak pula dari murid-murid beliau para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam